Pemirsa, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif turut menghadiri secara langsung pemakaman mantan Kapolda Jambi Irjen Pol Purnawirawan Muklis di Taman Makam Pahlawan Jambi pada hari Kamis 11 April 2024. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif turut hadir pada saat pemakaman mantan Kapolda Jambi Irjen Pol Purnawirawan Muklis di Taman Makam Pahlawan Jambi. Kehadiran Bupati Fadil Arif merupakan bagian keluarga dari mantan Kapolda Jambi, Irjen Pol Purnawirawan Muklis. Dirinya selaku Bupati Batanghari dan pihak keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang pernah mengenal almarhum jika selama hidupnya ada kesalahan dan kekilafan, baik selama bertugas maupun ketika purna baktinya. Atas nama keluarga almarhum Irjen Pol Purnawirawan Muklis, Abdi Somad. Pertama, terima kasih kepada Pak Gubernur Jambi, sejajaran, Pak Kapolda Jambi, sejajaran para medis, Rumah Sakit Bayangkara Jambi, dan seluruh sanak saudara, kawan dan kerabat yang telah mengantarkan, merawat saudara kami, mengisi salam marhum, selamat sakit, dan mengikuti posisi pemakaman pada hari ini. Kami juga pada kesempatan ini mohon selama beliau bertugas dan dalam kehidupan sehari-hari, apabila sikap, perilaku, atau tindakan almarhum ada yang kurang berkenan atau menyakiti perasaan hati saudara-saudara semua, baik yang ditinggal di dekat rumahnya maupun di seluruh Jambi ini, kami mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Dan juga sekali lagi kami juga mohon doanya agar kami keluarga yang tinggalkan, istri beliau, ibu, anak-anak beliau, dan kami seluruh keluarganya, mohon dimaafkan supaya tetap beri kesehatan, kekuatan, keikhlasan, sehingga kami bisa melepas kepergian beliau dengan lebih baik lagi. Apalagi doanya juga kepada almarhum Abang Muklis, supaya beliau mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heru Sandi, JEK TV, melaporkan.